Bertakwa itu, takutlah kepada Allah. Allah tu syadidul iqab. Allah tu syadidul iqab. Wallah jamaah. Seorang wanita gara-gara seekor kucing, Allah adab di neraka. Syadidul iqab. Ya, tapi Allah itu juga maha pengasih dan maha penyayang. Tapi kita perlu takut sama Allah Azza wa Jal. Nabi Adam alaihi salam, karena berapa dosa dikeluarkan dari surga? 10 dosa, 100 dosa, 1 dosa cuma. Antum berpikir akan membawa berapa dosa untuk masuk surga? Enggak bisa. 1 dosa harus keluar dari surga. Makanya enggak ada orang yang masuk surga membawa dosa. Enggak ada. Harus dibersihkan terlebih dahulu dosanya. Kita lebih baik bersih-bersih di sini. Kita lebih baik menyucikan diri kita dari dosa di sini daripada harus dibersihkan di neraka nantinya. Na'udzubillahi minannar. Bertakwalah kalian kepada Allah. Kalau mau hatinya baik, karena hati ini seperti raja dalam tubuh kita. Kalau dia baik, baik semuanya. Maka salah satu masalah berat bagi hati adalah pendapatan yang haram. Imam Ahmad waktu ditanya tentang masalah itu, bagaimana supaya hati kita jadi lunak, jadi baik, supaya seluruh jasad kita jadi baik. Subhanallah, orang kalau hatinya baik, wajahnya jadi baik, matanya jadi baik, rambutnya jadi baik, tangannya jadi baik, kulitnya jadi baik, semua jadi baik. Itu perawatan alami. Berani daripada hati antum. Kalau hatinya kusam, kotor, rusak, rusak semua yang lainnya. Rusak semua. Penampilannya jadi tidak baik semuanya, jadi rusak semuanya. Maka Imam Ahmad ditanya, bagaimana caranya supaya kita terapkan hadis ini? Apa jawaban beliau? Dengan makanan yang halal. Memperbaiki hatimu itu dengan makanan atau sumber yang halal.